Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Yunanmo. Kali ini saya meliput suatu kegiatan olahraga yang sebetulnya olahraga ini sudah lama ya di luar negeri atau di Skandinavia. Ini lagu olahraga ini sudah sejak tahun 1995. Nah, sekarang diadopsi oleh beberapa negara di Eropa dan sekarang masuk ke tanah air. Nah, olahraga ini bernama jalan Nordic ya, atau Nordic walking ya. Nah, ini di sini kehadiran para anggota ini adalah kelompok jalan Nordic Rungkut. Nah, di sini berkumpul di lapangan tenis Rungkut Asri Utara. Ini tampak dihadiri oleh Ketua Koja Norsa Bapak Dr. Kurnia. Nah, kurang 5 menit. Masih kurang 5 menit. Ya, enggak apa-apa. Yang penting semangat ya. Kan masih muda semua toh? Iya. Ya, masih muda semua toh? Masih. Ah, masih sama. Ya. Jangan kecil hati. Ibu-ibu semua dibuat jadi segar bugar lagi. Amin. Ya. Grup ini dibentuk karena semuanya pengen sehat. Amin. Ya. Musuhnya orang tua cuma satu, males. Ya. Orang tua musuhnya males. Kalau orang tua itu tidak males, badannya seperti orang muda lagi. Ya. Ayo Mas Teo masuk. Ya. Saya ingin penyelenggaraan punya jiwa muda, ya. Tapi jangan bahasa Jawa. Jiwanya muda. Ya. Ya. Beda tipis-tipis. Ya, ya. Jadi penyelenggaraan kalau lihat pagi jalan-jalan ke Galaxy Mall, jam 5:30 ada senam itu saya yang mengadakan. Ya, mulai tahun 90-an ya. Di Tingkung saya juga salah satu pendiri ya, di Tingkung ya. Ya, saya sudah 18 tahun di Tingkung ya. Ya, kelompoknya saya angkatan pertama ya. Saya senang bisa mengajak grup ini kompak ikut jalan. Kalau ibu-ibu merasakan enaknya, pasti besok minggu depan datang lagi. Ya, Pak Dewoko itu susah dulu jalan, ya. Ini adik kelas saya SMA Madiun, ya. Jadi saya punya perkumpulan namanya Pak Guma, Pak Guma Madina. Termasuk bikinin rom sama Pak Dewoko ini, ya. Boleh kita mulai, ya, Mas Bakti di depan sana. Yang ngasih pembukaan sama Bu Gadis, monggo saya nanti mengikuti. Monggo, ini Bu Gadis. Ini sebetulnya Bu Kurnia ya, tapi belum tahu. Ya, nanti. Ya. Ya.
spontanitas. Ya. Untuk mempersingkat waktu ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya haturkan matur nuwun sangat atas rawuhnya Bapak Ibu memenuhi undangan kami. Ternyata banyak juga Bapak dan Ibu yang ingin mengetahui sebetulnya olahraga baru ini ya, jalan Norwid ini. Matur nuwun atas perhatian penyelenggaraan dan semoga ini juga membawa kesehatan juga pada penyelenggaraan semua. Setelah tadi diberi penjelasan oleh Bapak Ketua Pojanosa, Kurnia Suwautomo, spesialis bidang, maka sudah jelas mungkin bagi Bapak Ibu manfaat-manfaat yang dapat diperoleh melalui olahraga Nordic ini. Yang kedua adalah sebelum acara pemanasan ini dimulai, saya mohonkan bagi Bapak Ibu yang berdomisili di Rungkut Asri Utara di sini dan juga mendokan Ayu yang sudah mendaftar kepada kami di luar Rungkut, Pojanosa Rungkut yang sudah ada, karena Pojanosa Rungkut sudah menerima PIN ya. Yang belum menerima adalah yang di RAU. Monggo yang RAU agak kesini karena akan ada penyematan PIN oleh Ketua Pojanosa Rungkut. Ada RAB juga. Nggak apa-apa. RAB boleh, MA boleh, Rungkut Kidul, ini Mas Bintang termasuk Mbak Ratna. Oh, boleh Mbak Ratna masuk sini dulu sementara. Mas Tony ya. Mas Tony mohon di depan sini. Nanti secara simbolis akan disematkan oleh Dr. Patri. Saya sini ya. Ini Mas Tony ini adalah sekda, mantan sekda Ponorogo ya. Mas Tony, yang lainnya akan kami bagikan. Terus satu ada tiga. Oh boleh Pak, Bu Maswir boleh, Bu Edi. Bu Maswir, Bu Edi. Bu Edi, di mana? Di sini sebelahnya Pak Tony, sebelahnya Pak Tony. Ini aktivis-aktivisnya nih. Iya. Motivator. Ah ya. Tuh ya Pak. Kiri. Ini. Belum saya buka apa juga. Miring-miring nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa nanti dibetulin. Terima kasih. Saya mau punya di disematkan sendiri. Ya. Ya, ada yang beda. Yang lain dipasangkan. Sandra. Bukan hal itu. Kembali ke tempat. Nanti ya ke situ. Ntar kali habis ibu. Iya maksudnya. Nanti kalau pas giliran kamu bilang ya Yunan. Iya. Tak bantu rumah. Ya, pasang. Oh iya. Kanan apa kiri? Yes. Matur suwun. Ada yang Polban di sini? Ini Pak. Ada kenal ya? Ya.
Grace Lomboan. Jawa Tengah banyak. Ya, semuanya jadi satu ya. Jadi saya pengen panjenengan punya tekad membentuk kekeluargaan Bhinneka Tunggal Ika sehat. Ya, yang jangan lupa subscribe karena subscribe banyak hitungannya ada. Ya, ada hitungannya. Kalau ya, ini hari ini akan dibuka sama Mas Bakti. Mas Bakti nanti akan nerangkan apa saja tentang ini. Saya hanya membantu saja. Monggo Mas Bakti pakai ini boleh. Pakai itu sudah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga saat ini kita diberikan kesempatan untuk sehat. Kemudian berkumpul di halaman yang indah ini dalam rangka perkenalan Jalan Nordik ini. Sebelumnya saya ingin perkenalkan diri, nama saya Bakti singkat saja, yang pada tanggal 8 September kita di Onoroso ketemu dengan beberapa teman, itu mengangkat saya sebagai ketua BNN koordinator yang ada di sini ya. Oh, di dalam COVID ini kita punya slogan senyum, sehat, dan bahagia. Senyum artinya kita sesuai dengan ajaran Muslim bahwa kita selalu harus tersenyum pada setiap orang. Ya, artinya itu sebagian iman. Ternyata bahwa dengan senyum itu kita meningkatkan endorfin. Dengan endorfin itu kita menjadi lebih senang. Kemudian kita lebih sehat dan akhirnya kita bahagia. Saya sungguh senang sekali pada pertemuan ini menambah jumlah teman yang ada sehingga kita bisa silaturahmi dengan harapan bahwa kita memperpanjang usia kita. Ya, jadi saya kenal Nordik ini dari Pak Helmi ini kira-kira 2 bulan yang lalu. Di mana anggota pada saat itu di UNER itu cuma 25 ya Pak Oni ya, sedikit sekali. Di dalam waktu 2 bulan ini mungkin sudah 200 lebih itu. Betapa cepatnya, karena memang olahraga ini sangat-sangat efektif untuk menjaga kesehatan kita ya. Saya kira untuk sementara itu dulu Pak Oni. Mudah-mudahan kita segera untuk jalan karena sudah mulai panas mungkin. Ya, kita ketemu lagi nanti setiap minggu. Saya minta memang kita jalan Nordik ini di sini dulu karena di sini lebih siap. Nanti mungkin yang akan datang kita mencari tempat-tempat yang efektif atau supaya kita ada tempat yang lain supaya nggak bosan. Saya kira begitu. Pak Oni, terima kasih atas kedatangan Pak Oni sebagai ketua Ojan Nusa Cabang Surabaya. Pagi sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kalau tadi Pak Oni sebagai ketua Koja Norsa, Mas Ton. Halo, terima kasih Mas Ton. Welcome. Prof. Suhartono DS. Ini Prof. Suhartono DS, Okjin. Terima kasih tadi Pak Bakti juga sudah memperkenalkan apa itu Koja Norsa Rungkut. Sekarang saya mau memperkenalkan ibu-ibu dan bapak-bapak ini. Kita sudah latihan berapa kali ya? Ini yang keempat atau kelima ya? Ini adalah yang kelima.
Bu Gadis, Pak Haryo, saya itu sama sekali nggak melakukan apa-apa. Jadi yang mencari masa, yang halo-halo, ayo ikut, itu ya ibu-ibu semua ini. Saya taunya, Bu Haryo, tongkatnya kurang. Oh, saya terus pesan ke Bu Oni ya. Jadi terima kasih Bu Oni. Sehingga terima kasih ibu-ibu sekalian dan bapak-bapak sekalian atas semangatnya. Mudah-mudahan kami bertiga bersama Pak Bakti dan Pak Oni, terutama Pak Bakti yang kita punya wadah di rumput ini ya, bisa memfasilitasi semangat ibu-ibu semua. Jadi tadi sudah dikatakan rumput asri ini bagian dari rumput. Jadi ini kita sudah bergabung. Rumput bagian dari Koja Norsa. Apa singkatan apa? Komunitas Jalan Nordik Surabaya. Surabaya yang mempunyai moto senyum sehat bahagia. Ngaten Pak Oni, Pak Bakti, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut maghfiratan ba'dal maut. Allahumma awwin alaina fi sakaratil maut an najata minan nar wal afati. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idz hadaytana min ladunka rahmatan innaka wahhab. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lirrahmina kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.